Ayu Ting Ting menangis di pelukannya. Ivan Gunawan, gue punya cara sendiri lindungi dia. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer Ivan Gunawan membeberkan fakta di balik keceriaan Ayu Ting Ting yang selama ini terekam di layar kaca. Dalam tayangan Brownies Trans TV, Ivan Gunawan juga membahas beberapa masalah yang membuat Ayu Ting Ting disudutkan oleh netizen. Salah satunya adalah saat video yang memperlihatkan pundak Ayu Ting Ting dielus-elus Andre Taulani beredar beberapa waktu lalu. Ivan Gunawan sangat menyesalkan banyak komentar negatif yang ditujukan pada Ayu Ting Ting. Ia pun membela ibu satu anak itu. Sekarang ada cerita ada artis lain ngelus-ngelus dia, yang salah siapa? Dia, Ayu. Itu di sosial media yang nyalahin dia. Dia lagi asik main handphone. Jangan semua orang pikir dia ini jahat. Kata Ivan dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Trans TV Official pada Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Selain itu, Ivan Gunawan tidak terima dengan apa yang dialami Ayu Ting Ting saat ia menerima hujatan karena gagal menikah. Menurut Ivan Gunawan, masalah yang ada dalam percintaan Ayu Ting Ting bukan sepenuhnya salah dirinya. Jadi orang itu menjalani percintaan pakai logika. Jadi bukan pakai perasaan aja. Lu mau makan perasaan, ujar Ivan Gunawan. Pembelaan Ivan Gunawan pada Ayu menimbulkan komentar dari Ruben Onsu dan Deddy Corbuzier yang saat itu hadir di acara tersebut. Saat disinggung tentang komitmen, Ivan Gunawan tidak bisa menjawab. Namun ia akan tetap bahagia jika melihat Ayu Ting Ting bahagia dengan kehidupannya. Kalau gue harus menentukan hidup gue harus bahagia, dia pun harus bahagia. Gue enggak mau mempermainkan perasaan orang, tutur Ivan Gunawan. Tanpa terikat hubungan, Ivan Gunawan mengaku bahwa ia mempunyai cara tersendiri untuk melindungi Ayu Ting Ting, terutama dari para haters. Gue punya cara sendiri buat lindungi dia. Dia juga tahu sendiri kehidupan gue, ucap Ivan Gunawan. Ivan Gunawan kemudian memeluk Ayu Ting Ting, pelantun, alamat palsu. Itu pun menangis sesenggukan di pelukan pria yang akrab disapa Igun. Sementara Ivan Gunawan juga ikut menangis. Sesekali ia menyeka air matanya saat Ayu Ting Ting memeluknya. Dalam kesempatan itu, Ivan Gunawan memperingati netizen agar berhenti menyalahkan sosok publik figur. Jadi selebriti itu sama kayak kalian. Kita manusia. Ayu punya perasaan. Gue punya perasaan. Bukannya hidup kita bisa kalian atur. Permasalahan enggak bisa kalian atur, ucap Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.